gue dihancurin, Pak De? Iya. Hah? Hancurin aja. Ini langsung ya. Eksekusi nih? Iya, hancurin aja. Buat apa? Ayo! Dulu. Hey. Ayo! Ini, waduh! Ini urusannya bukan masalah hancur kagak, nggak? Bener kagak udah begini? Hah? Ini urus. Ini apa nih? Ini ya? Ini lebih dari Haji Naim ini. Saudara adik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan yang belum punya motor 2 tak, khususnya yang R-Racing, cepat mendapatkan. Dan jangan lupa bersyukur, niatin, sholawatin, nabung, usaha, dan yang pastinya tetap bersyukur apa yang kita punya. Nah, hari ini ada sedikit yang berbeda. Saya mau silaturahmi ke satu buah bengkel yang ada di dekat rumah saya juga. Tapi yang jelas ini bengkelnya berbeda. Bengkel apa? Ini spesialis untuk menservis karburator. Jadi berbagai macam jenis karburator yang error, kalaupun misalnya masih bisa diservis, diservis. Nanti kita lihat. Nah, selain itu juga untuk menunjang kualitas gambar, gua ngevlog, terus gua konten silaturahmi kemana aja. Kali ini gua sedikit berbeda. Kenapa? Kali ini gua pakai produk dari Brika. Ini keren banget. Ini ada Brika di Pro 5 Alpha Edition Mark 3S atau AE3S. Ini keren banget. Nih, Brika Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Ya, ini namanya action camera, action cam, dan hari ini gua pakai di helm. Ini udah gua pasang di helm gua. Tuh, ada Jigo. Ya. Ini udah siap pasang. Dan kenapa gua pakai Brika? Biar pertama kualitas gambar gua bagus. Kedua, gambar gua variatif. Ketiga, biar ngevlog gua enggak ribet. Pakai kamera gede gua taruh di dada, pakai kamera gede gua taruh di kameramen gua. Tapi hari ini gua ngevlog pakai Brika. Ini action cam Brika B Pro 5. Keren. Dan apa kelebihan dari produk tersebut? Yang pertama, ini adalah produknya sudah komplit. Mulai dari mikrofonnya dapet, cover waterproofnya dapet, kelengkapannya komplit banget. Mulai dari holder di helm, holder di stang motor, dan sebagainya. Dan kelebihannya apa lagi? Yaitu fitur dari B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini, resolusinya 24 megapiksel dengan sensor Sony Exmor R. Keren nggak? Kalau udah pasti dengar nama Sony pasti keren. Dan Brika kolaborasi dengan Sony dan juga memiliki dua LCD. Yang pertama LCD 0,5 inch monokrom LCD depan dan 2 inch TFT LCD belakang untuk memudahkan menggunakan video dan foto untuk melihat hasil rekaman. Terus di sini juga fitur-fiturnya lengkap seperti video recording, foto recording, slow motion mode, photo booth mode, photo timer, time lapse mode, loop recording, wifi, live streaming, dan playback. Dan juga di sini dilengkapi untuk yang warna hitam atau black, dilengkapi dengan electronic image stabilization, ACE. Jadi anti goyang, anti shocking, apalagi anti maling. Nah, terus untuk yang warna hitam. Untuk yang warna grey, itu lensanya sudah wide angle lens. Jadi wide banget lensanya, jadi lebar banget ya. Nah, terus juga wide angle-nya lens itu 170 derajat. Terus juga itu untuk yang grey 170 derajat, yang warna black 150 derajat. Nah, perbedaannya black itu anti shocking, grey itu lebih ke wide ya. Bedanya dikit kok ininya, wide-nya 150 dan 170. Kedua, kontrol mudah dengan remote control. Ingat ya, pakai R, remote control ya. Nah, terus kedua, berikutnya disertakan dalam paket pembelian dan udah komplit. Ini juga bisa dikontrol melalui aplikasi B Pro 5 Mic 3S di Android ataupun iOS. Terus waterproof dengan case, jadi anti air dalam paket pembelian sedalam 40 meter. Jadi ini kalau 40 meter kira-kira 4 batang pipa pralon untuk mendapatkan air. Ya pokoknya dalam banget lah. Terus kedua, aksesorisnya lengkap disertakan paket pembelian untuk ke helm,
terus juga untuk pasang di stang dan juga support dengan mic eksternal dan juga disertakan mic eksternal 2,5 mm untuk kontrol kamera dan pastinya juga ada remote. Pokoknya keren banget lah. Pokoknya gua nggak usah banyak omong, kita langsung aja lihat hasilnya. Gambarnya ada di helm gua. Nih, gua coba pakai. Jadi buat saudara-saudara adik yang ingin nge-vlog lebih simple, hasil bagus. Dan pastikan lu pakai action cam Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark 3X. Ikutin ya. Kita coba. Persiapan sudah komplit, sudah siap kita. Oke, sekarang sudah persiapan komplit dengan action cam Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark 3X. Pakai nail.
Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya udah sampai di bengkel King Aja Lara. Kalau bahasa King itu raja, aja itu jangan, Lara itu sakit. Berarti raja jangan pernah sakit. Nah, benar dong, karena ini obatnya motor-motor R-King yang ada di wilayah Tangsel dan sekitarnya banyak yang kesini. Langsung aja kita temuin. Sepi amat. Hah? Ya, ini bengkel. Hey. Ini bengkel apa apotik, sepi banget. Nih, waduh, sini. Ini ada. Penunggu Ponjati ini. Hello, what's your name? My name is Ire. How are you? Fine. Where do you from? From Jakarta, Radal. Jakarta? Iya. Radal mana ada bahasa Inggris? Radio Dalam. Di RX Series Nusantara. Sehat Jang ya? Alhamdulillah. Mantap. Sehat. Ngapain di bengkel? Lagi mau servis. Lihat-lihat nih servis motor. Kan lain. Ini yang punya mana ownernya? No, yang punya no, Pade Akbar. Mana? No, di belakang. Mana? No, kagak kelihatan. Lagi ngumpet di belakang. Oh, ini? Iya. Ini gua pikir yang ini yang di tol. Itu fire pack-nya. Sebelah beda. Yang bawa sapu. Assalamualaikum, Pade. Waduh, ini lagi ngapain Pak Deh? Ini bikin potongan kuku. Iya, bikin kedudukan itu. Dudukan apaan? Dudukan. Ini nggak apa-apa, saya sambil ngobrol-ngobrol sambil ngerjain sesuatu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Deh siapa namanya? Pak Deh Akbar. Pak Deh Akbar, bener ini bengkel King Aja Lara. Iya. Artinya apa? Jangan sakit. Jangan sakit. Iya. Di bengkel kagak pernah libur ya, kecuali iya. Kiamat. Iya. Liburnya kalau lagi tidur aja. Lagi tidur, malam. Iya. Pak Deh, ini lagi bikin apa? Kedudukan itu kan segitiga atas punya tahun tua. Ini kan dipakai tahun muda. Kedudukannya tahun muda. Jadi Sepedonya nggak bisa bikin dudukan. Iya. Jadi di sini khusus motor R-King atau semua motor? Semua motor, mobil juga bisa. Mobil juga bisa? Iya. Katanya terakhir kapal laut kemarin. Iya. Iya, kalau waktu di Jawa ya apa aja, kereta apa aja? Juga iya. Kereta juga? Iya. Terakhir nambel ban kereta katanya. Pak Deh emang asli mana? Asli Jawa Timur. Kok Aja Lara harusnya Ojo Loro ngono. Ojo Loro kan teman-teman yang bikin itu. Nama itu. Jawa Timur di mana, Pak Deh? Jombang. Oh, Jombang. Oh, ini mah hampir-hampir Madura ya. Ya. Pak Deh, ini lagi ada garapan apa, Pak Deh? Pak, ini habis turun mesin. Yang mana? Itu. Ini kas yang sebelah sono. Banyak banget motornya. Iya. Nih, Pak Deh, kata teman-teman pengguna R-King, kita kesini, Pak Deh. Enggak apa-apa saya gangguin bentar ya. Ini katanya spesialis benerin karburator ya. Oh iya. Bener? Iya. Karburator motor. Iya, motor, ada mobil ya, Pak, karbu mobil. Oh gitu? Iya. Biasanya keluhan yang sering di servis di sini apa, Pak Deh? Itu baut noksel sama mangkok. Mangkoknya itu, kenapa? Bautnya kan banyak kan baut mur. Nah, iya. Itu dibalikin standar lagi. Oh bisa? Bisa. Kalau di los? Di los pakai mur ya. Iya, kadang digedein. Iya. Iya. Enggak, kalau saya dibalikin standar lagi. Bisa? Bisa. Terus kalau misalkan mangkoknya bengkok? Nah, itu bisa diatur, masih bikinan manusia, insya Allah bisa. Wah, keren. Masih bikinan manusia, insya Allah bisa. Iya. Ini spesialisnya servis karburator. Dan juga katanya bikin custom-custom, kayak itu lagi ngelas footstep ya. Iya. Terus ngelas dudukan segitiga. Jadi sini ngelas juga, iya. Ngecat juga? Ngecat juga. Katanya nebang ini getah karet kan? Apa nyadap? Ini sengaja apa emang pas kebetulan ada pohon jati di sini? Pas kebetulan ada pohon jati. Nah, Pak Deh, ini kan kalau misalkan saudara-saudara yang lagi menonton lagi mau benerin servisan karburator nih, dikirim bisa? Bisa. Kemarin dari Demak ya dikirim karbu 1 dikirim ke sini. Dari Semarang juga begitu dikirim. Banyak yang servis di sini. Nah, biasanya berapa hari proses pengerjaannya, Pak Deh? Ya, itu mah kalau sehari udah kelar, nggak sampai, kadang-kadang ya 1 jam kelar. Tergantung kerusakannya? Iya. Nah, ciri-ciri karburator error dari mananya?
Ya, itu gantung dari kadang-kadang spuyer itu karetnya enggak ada, yang spuyer angin. Nah, itu kadang-kadang seal sama ring itu enggak ada. Itu sebenarnya sepele ya, hilang hilang ya. Iya, banyak kan begitu. Yang merah itu. Yang bukan spuyer angin. Spuyer angin. Iya kan, oh, ada. Oh iya, yang begini nih di sini nih. Iya. Itu ada. Juga bikin error. Iya. Terus kalau bener nggak sih katanya karburator yang ngembun itu normal? Ya itu boros. Hah? Boros. Kalau ngembun? Iya. Pala temen saya kalau kena panas ngembun. Berarti emang tuh boros ya, cakung namanya. Iya. Enggak, itu ciri-ciri karburator normal bukan ngembun. Iya, enggak. Kalau ngembun tuh boros. Boros. Settingannya. Hmm. Nah, terus Pak De bisa ngelihat karbu normal itu setelah motor dihidupin atau dari fisiknya aja karbu? Nah, dihidupin dulu. Setting susah biasanya. Iya, dihidupin dulu, ntar dapatnya seberapa spuyernya. Oh, berarti harus bongkar pasang, bongkar pasang. Yang gitu. Bikin lama apa sih Pak De? Yang pernah diservis di sini rusaknya karena apa? Biasanya kalau di sini ada barang langsung cepat. Enggak, yang pernah datang ke sini bawa karburator yang Pak De kayaknya susah banget ini dibetulin. Enggak pernah. Alhamdulillah bisa ya. Iya. Walaupun karburator KW. Kalau KW saya enggak berani. Wah, kayak si Reges ini ya. Oh, KW mah emang dari baru aja kadang error ya. Iya. Enggak presisi, enggak dapat settingannya. Iya. Oh, gitu tuh. Nah, buat saudara Ade tuh, pokoknya disaranin karburatornya mau rusak kayak apapun, kalau misalnya bisa buatan manusia masih bisa betulin. Jangan pernah sekali-sekali pakai karburator KW katanya. Nah, Pak De, terus sekaligus kita lihat nanti Pak De ngerjain karburator ya. Nanti kita mau lihat rusaknya dari apa ya. Siap, Pak De, lanjutin Pak De. Oke. Siap. Ternun Pak De. Nah, saudara Ade, nggak usah banyak teori, kita langsung praktek aja. Kebetulan saudara saya Cang Iren lagi nyerpis apa, Pak? Karburator apaan? RK. Wih, karburator jadul dong. Yoi. Masih Jepang nggak? Jepang. Ntar Ciputat lagi. Ini kenapa? Keluhannya apa? Keluhannya itu di nozzle tuh. Nozzle-nya kenapa? Selek. Tapi bisa dibetulin? Ya, mudah-mudahan Pak De bener. Nah, ini langsung dikerjain. Pak De, ini nozzle-nya nggak mau masuk apa gimana, Pak De? Iya, nggak mau masuk. Bukan punyanya? Ya, punyanya, cuma dratnya ini. Oh, dratnya? Iya. Bikin drat ulang bisa? Bisa. Ini saya ngambil dulu. Ngambil dulu? Dibeliin yang baru. Iya. Ini lihat tuh, dratnya udah rusak. Apa? Bopeng ya? Bopeng dulu itu. Mm-mm. Paksa, dicongkel-congkel. Oh iya, MIC. Iya. Kalau yang KW kan MCK. MCK. Empat boker. Nah, ini kita lihat karburator yang langsung dipegang sama Pak Ade ya. Oh, dibikin drat baru. Iya sih. Dicek dulu. Cek dulu. Oh, nih. Aduh. Maluin. Ya. Nah, kalau ngebos ininya sampai ketutup, kalau ketutup error karbu. Oh, walaupun cuma sedikit. Iya. Oh. Mampet kan dia. Kayak orang bernapas begini, yang satu bindeng. Nah, iya. Nah, Pak De, walaupun di lem
beratnya udah bener, tapi secara salurannya nggak bener. Iya, yang penting ini dari sini nih. Berarti tidak disarankan untuk karbu di lem. Iya. Kalau oh. di lem, lem biru. Di lem, lempar beli yang baru. Biru, ya. Itu. Atau lem kuning, iya. Lempar tuku maning. Tuh, saudara adek, udah beres. Sebentar banget nggak hitungan sejam nggak ada ya Pak De? Nggak ada. Itu tadi nozzle-nya los. Los. Sekarang udah dibikin rat baru. Iya. Terus sekarang tadi bengkok ya yang ya. Mangkoknya? Ya udah kelar. Bener, ntar bocor lagi nggak? Nggak. Coba dulu. Nah ini kalau bisa nyari yang packing orinya karet, yang pakai karet. Ini KW ya? Iya ori tapi udah keras, udah mati. Udah dikabarin keluarganya? Belum. Belum. Kalau direbus kan biasanya halus lagi nggak? Nggak. Ini double ampe Pade? Iya. Ini yang karet nih, sama? Bukan. Udah mati nih. Udah mati tuh. Packing orinya Pade punya? Gak punya. Oh, packing ori mah pakai punya Reking sama kan ya? Iya, karet ya. Ada Pade. Mencopotin aja dulu yang ada. Iya. Reking merah. Oke. Ini untuk ukurannya pilot main jetnya masih standar Pade? Tinggal ntar OS tinggal OS berapa sekarangnya tinggal setting. Kok Pade getok-getok begitu nggak resiko pecah Pade? Kan ada doa tersendiri. Oh, doa mau makan ya. Allah malah kesuntuk. Iya. Ini nggak apa-apa sementara di double dulu ya. Kalau masih ngerebus ya tinggal setelan ini doang. Nah, Pade ini kan dratnya udah digedein. Iya. Kata Pade bilang bisa dibikin kecil gimana bisa. Caranya? Bisa. Lama enggak? Ya. Enggak begitu. Atau enggak pakai ini dulu aja ya? Iya. Ini udah gedein. Kalau gini man gampang ambil merem juga bisa. Turunan limbat ini. Begini ngetrain tinggal begini doang kalau gedein mah. Tinggal ngebor ininya. Iya. Kecil ini ya. Ntar part-partnya diambilin. Nah, buat saudara-saudara ini yang lagi nonton, ini ilmu banget. Bahwa punya karburator original, error, jangan pernah di lem Alteco atau lem Korea atau lem Cina ya. Tapi lebih di lem kuning, lempar tuku maning. Enggak, kalau errornya masih bisa dibetulin, bawa ke sini. King aja Lara. Nah, Pak deh. Kalau misalkan orang mau ngirim-ngirim, ada nomor yang bisa dihubungin nggak? Bisa, nomor saya juga. Berapa Pak De, disebutin? 085 780 ya. 4000 44. Oh, 085 780 4000 44. Tuh, ingat benerin karburator, jangan diajak live IG apa video call lagi. Ya udah, Pak Re, makasih banyak ini udah ngebenerin karbu. Ntar kita coba ya. Iya. Sambil ditunggu part-part dalamnya. Cangiren, ya. Ini karbu sebenarnya karbu langka ya? Langka ini. Langka. Langka susah nyarinya. Rare. Ini udah bener nih katanya. Iya, tinggal dicoba lagi di motor ntar nih. Ya, tapi kan partnya belum ada. Iya. Ntar dicoba ya. Ya udah. Buat saudara adek, makasih banyak yang udah ngikutin. Dan nanti saya juga mau nge-review motor-motor yang ada di King Aja Lara. Dan apa aja yang dikerjain Pak Ade Akbar di King Aja Lara. Pokoknya saatnya kita beramal digital dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pak Ade, makasih banyak ya. Oke, sama-sama. Ya, Cang. Makasih ya. Kan main. Salam Raja, salam saudara-saudara sampai segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.